Hah? Ada orang? Main yang mana dulu? Bayar ini satu permainan harus bayar lagi ya? Hah? Playground dunia mainan jadi nggak ada orang begini semenjak virus yang namanya koronces. Oh, udah tidur deh, nggak ada yang pada main ke sini. Oh. Akhirnya kita sampai ke playground dunia mainan. Yeay! Akhirnya ada. Tunggu sebentar. Sahabatku udah tahu belum cara subscribe-nya kayak gimana? Nih aku kasih tahu ya. Kalian tinggal ini handphonenya ditegakin dulu. Nah, kalau ditegakin, kalian klik tombol subscribe. Nah, kalau udah, biar kalian gak ketinggalan video-video aku, kalian tinggal klik tombol loncengnya ya. Nah, jangan lupa yang terakhir, kita live videonya. Oh ya, sahabat Kun, kalau kalian gak bisa komen di sini, kalian juga bisa komen di sini lah. Nah, kalian tinggal pencet community, terus kalian cek foto terakhirnya. Tinggal di komen di sini deh. Dan kalian juga bisa loh komen di Instagram aku, Queen Salman. Oke, lanjut. Dan katanya dek di sini mainannya dan wahana-wahananya seru-seru loh dek. Dan katanya juga murah. Yippee. Ayo kita beli tiket masuk ke dulu yuk. Ah, kok mbak-mbaknya tidur dek? Iya. Tidur ya dek. Kok serem sih dek? Aduh, kok serem ya? Kok bangunnya takut serem ini? Kayak dinosaurus sih dia. Yuk kita bangun aja. Ini namanya. Kok ngomong deh. Ya udah yuk. Mbak. 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 Hah? Ada orang? Mbak orang? Mbak kenapa sih mbak? Sadar mbak, ini saya orang mbak. Mbak mau ngapain mbak? Mau main ya? Ini mau beli tiket masuk lah, mau ngapain lagi? Alhamdulillah setelah 2 bulan gak ada orang yang main kesini. Ini adiknya sini lucu banget sih. Sini. Kamu namanya siapa? Jaga jarak, jangan deket-deket. Sini peraturannya harus pakai ini, sebentar ya. Saya ambil ya. Ini apa? Astaga. Nih, jadi kalau masuk ke dunia mainan ya harus banget juga. Harus dong biar tidak kena virus ya, yang namanya koronces. Buat nih, lucu kan? Buat Ade warna apa? Ini bayar ya, Mbak? Ini ada harganya. Ini 10.000. Oh, 10.000. Banyak nih diskon jadi 5.000. Adenya 5.000. Oke ya. Cuci tangan yang sering ya. Sebentar, adenya lucu banget sih. Ini Mbak saya bayar dulu, Mbak. Nih, sebentar ya. Lucu banget sih. Ini anaknya nih. Ini jadi 10 ribuan, Mbak. Ini 10 ribu, iya. Nih, Mbak, 10 ribu. Oke, jadi kalau udah pakai masker. Kok saya nggak pakai masker ya? Saya lupa. Bener nih. Maaf. Sudah, saya cari ukuran yang kecil ya. Sebentar ya, ini saya. Ini emang harus pakai masker. Semenjak ada virus nih yang namanya koronces nih. Kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Iya. Ini kok maskernya ketutupan semuanya sih, Pak? Oke, sudah dipakai. Jadi kalau pergi-pergi keluar rumah harus pakai masker. Dan harus bawa hand sanitizer dulu juga ya. Aku punya cuci tangan dulu. Oke, kita harus pakai sanitizer dulu. Hand sanitizer dulu nih. Kita mau main di playground nih. Mama. Nih. Mas, kita selalu bersih kan, Mas?
ini kalau hand sanitizer masih basah jangan deket-deketin api dulu ya. Oh iya benar-benar, jangan ke dapur. Jangan ke dapur dulu. Oke, okay. Nanti pada saat kalian sudah masuk ke ruangan, kalian cuma berdua, baru boleh deh kalian lepas maskernya. Kan sudah di dalam ruangan playgroundnya di dalam. Yeah. Gak ada orang lagi yang lain. Cuma kalian berdua boleh. Oke deh. Oke. Nah, sekarang mau bayar tiket. Oke. Tiketnya satunya berapa nih? Harga tiketnya. Beli tiketnya di dalam saja. Oke deh. Satu, dua, tiga. Selamat datang di ruangan dunia mainan. Bersih semuanya? Sudah. Sekarang tiketnya satu tiket Rp20.000 nih. Alhamdulillah setelah 2 bulan ada juga. Bentar nih. Ini semua mainannya ya. Ini Rp20.000 belum. Itu Rp5.000. Rp5.000. Nih. Duitnya kan berdua nih ya. Ini berdua nih. Rp40.000. Oh, ada kartunya, Pak. Kalau kartu bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Punya saya dibayar pakai uang aja berarti ini enggak usah ini punya. Kan punya dia tuh pakai kartu punya saya pakai ini uang biasa. Rp20.000. Pinnya lu pinnya pin. Nit. Lah kok ibu yang masih di pinnya? Gimana? Ada nih, ada pinnya. Pin adanya ya? Nih. Pinnya berapa tadi kartunya? Dah. Adanya bingung sama pinnya. Oke. 3, 3, 3, 2, 1. Yeay, mana tiket tiketnya masuknya nih? Oke, tiket masuknya Rp20.000 buat adek. Ini buat aku. Di tangan sebelah kanan dong. Aku. Udah gini aja deh. Selamat ya. Aku robekin dulu ya. Gak usah, biarin aja. Oh, gak usah. Ini biar bisa pas. Jadi, tiket ini berlaku kalian bisa bermain seharian di sini. Tapi kalian tidak boleh keluar. Oke. Masuk. Udah di sini di dalam-dalam aja ya. Oke deh. Mau main mana dulu? Ada mau main mana dulu nih? Kita ada bom-bom kar. Ini dia bom-bom kar. Bom-bom kar? Coba dilihat nih. Wah. Ada skuter kar. Ini. Skuter kar. Ada bola. Bom-bom kar dulu deh, bom-bom kar. Ada mainan. Dorong-dorongan. Nah, ini ada capit boneka. Wah, di belakang ada apa di belakang nih? Ada perosotan air. Wah, jadi nanti ada perosotan airnya tuh ada airnya. Ada nanti saya akan membuat. Wah, seru banget. Kan kita tahu kan yang main terus. Tahu. Kerjaan kita tahu. Iya, tahu. Ada air-airnya. Wah, seru banget. Ada ini juga ada di sebelah sana ada mobil-mobilan. Parkiran-parkiran mobil-mobilan nih. Wow. Dan di sini ada rumah Barbie. Wah, lucu sekali. Ini Barbie-nya bisa hidup ya. Serem ya. Oke, mau main yang mana dulu? Bayar ini satu permainan harus bayar lagi ya. Ini. Itu harganya Rp5.000. Mana duitnya? Duit dulu. Ini Rp5.000 nih, Rp5.000. Alhamdulillah. Kerjain satu permainan bayar. Udah. Rp5.000. Satu. Silakan boleh bermain. Oke, kita main-main. Rp5.000 ya. 5.000 dong. Oke, silakan main. Satu orang satu kali ya. Ade duluan ya. Ade mau main-main mau nih. Main apa? Aku mau main bom bongkar tapi nanti dulu selesai Ade main, oke? Okay? Wah, Ade mau ngapain itu, Dik? Itu. Cara mainnya ajarin. Tunggu sebentar. Itu kan yang main hanya boleh satu orang ya. Kalau berdua 10.000. Oh no. Tambah 5.000. 5.000 tambah 5.000 berapa? 10.000. 10.000, Mbak. 10.000. Kan tadi udah 5.000. Ya kan itu buat adenya. Kakaknya kan bayar lagi. Maaf ya, di sini satu permainan 5.000. Kirain murah, malah mahal ini biji jadinya banyak. Aduh, katanya murah. Tapi satu permainan bayar 5.000. Ini gimana? Katanya murah. Aku duitnya habis berapa ini? Oh, no. Tadi kan udah bayar tiket masuk Rp40.000. Sekarang bayar lagi. Aduh, gimana sih ini? Oke, waktunya habis. Hah? Mobilan. Selesai karena di sini bermain hanya boleh satu permainan
5 menit saja. Tadi sudah berapa menit ini? Sudah 5 menit. Ah, tambahin semenit. Udah nih, bentar lagi. Udah. Sini lagi. Sekarang mau main apa lagi? Bagus ya permainan di dunia mainan ini kan bagus. Mau main apa lagi? Iya. Aku mau main ini. Oh, ini namanya no. Nerf gun kali. Ini namanya nop. Tapi ini ada ininya, ada pelurunya. Ada dong, masa saya di tempat bermain mahal loh. Mana sih? Gak ada pelurunya. Sebentar ya. Gimana nih? Ini parah sih, Dek. Ini tempat mainan tuh aneh sekali sih, Dek. Udah. Mungkin banyak cuma cari keuntungan doang nih ya. Aduh, gimana sih ini, Dek? Aneh banget sih. Caraaa, peluru sudah ada. Tuh kan, semua lengkap ya. Satu peluru, 5.000. Oh no. Astag. Beli semua pelurunya, berapa? Sini kamu anak kecil, sini ya. Namanya siapa sih? Prince. Oh. Please. Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000. Jadi semuanya Rp30.000 ya. Sini. Ini tuh biasa perlu harganya 2.000-an tau gak sih? Tidak, ini memang harganya ini, silakan dimainin. Mending tadi masuk ke sini deh. Ya, di sini ya bermain ya. Aduh, asik banget. Nanti sampai malam ya di sini ya. Enggak. Aduh. Satu bulan enggak ada sama sekali yang main di sini. Di dunia mainan kosong. Awesome. Ini baru sebentar aja udah dapat hampir 100.000. Kayaknya mendingan aku suruh mereka mainin semua mainan di sini. Sini. Bisa kan udah main ya? Bisa lah. Mainan mahal belum tentu bisa ya. Bisa ini. Udah. Ini saya punya di rumah. Ini gimana sih? Masa dari beli di luar negeri. Ini juga punya di rumah. Tanya punya nggak ada kita di rumah ini? Punya. Itu nama mainannya nap sih. Ini Nerf gun Fortnite, yang edisi Fortnite. Sendirinya enggak tahu. Ya udah, kita main aja deh. Mainnya gimana coba, saya mau lihat benar bisa enggak. Nih, mainin ke arah mana nih, Dek? Ke sini ya. Tuh kan, pas tadi ini kan emang ke pantul ya kan? Tuh iya, ih. Adik-adik main. Nih coba dimain sendiri. Nih, emang ke pantul juga. Udah deh, tuh udah ada pelurunya. Bukan ditarik-tarik begitu. Ini emang ditarik-tarik, astagfirullah. Rugi loh mbak kalau rusak. Waduh, rusak nanti mainan saya mbak. Itu pelurunya bisa penyok, coba sebentar saya lihat. Sini bentar pelurunya boleh sini. Nah, bisa merusak mainan ini. Coba. Ini mending beli di toko mainan aja tapi nyewa rumah. Tuh mbak, pelurunya mbak, penyok mbak. Sabar. Ini kalau penyok, ini harus gantiin gimbal 10.000. Itu nggak penyok, itu mbak yang penyokin, gimana sih? Ini nggak penyok nih, tuh. Lihat kan, nggak penyok. Iya. Tuh. Mbak, ini terang-terang tadi mbak mainin. Penyok mbak. Pelurunya penyok. Saya tuh nggak suka mbak kalau mainan di sini rusak. Mbak, itu tuh tidak. Nih, ini tidak penyok nih ya. Ini tidak penyok tuh. Tuh. Lihat tuh. Ini tuh emang Nerf gun kayak begini. Mbak tuh enggak pernah mainin. Coba Mbak bisa enggak maininnya? Coba bisa enggak? Oke, main yang lain ya, yang lain. Bom-bongkar. Oke? Ya udahlah. Oke, bom-bongkar. Ini aneh banget beneran sih. 5.000. Ayo kita main bom-bongkarnya begini ya, Mbak, caranya ya. Sudah tahu. Harus saya bantu ya mbak. Nih 10.000 nih. Dua orang. Terima kasih. Silakan dimainkan.
Pinggir-pinggirin dulu ya, Mbak. Tolong, tolong. Stres banget ini. Ini penjaganya gimana sih ini? Yaudah, kita lanjut aja yuk. Sudah, silakan main bawa bekar. Ini gimana main bawa bekarnya? Oh ya, ada bantalannya. Jadi nanti kalau ditabrak, nggak akan. Sebentar ya, saya ambil bantalnya ya, Mbak. Aduh, sahabat Queen, help, sahabat Queen, help. Help, sahabat Queen. Ini parah sih ini. Bener-bener nyari untung banget. Ini dia bantalan bawa bekar. Sebentar deh. Kok bantalan mirip muka aku deh? Kayak foto aku ya? Ya kan mirip banget kan sama Mbak kan? Aduh, ini kan buat di bantal, buat di ini kepala, bukan buat di bom-bom. Mbak. Ya, kenapa? Ini mukanya mirip banget sama saya, Mbak. Mana sih? Ini mirip banget nih. Nih, lihat ya. Lihat nih. Nih. Sebentar ya. Ya beda dong, itu cantik banget, Mbak. Coba sebentar sini dong, Mbak, bantal. Orang ini kayak bidadari kayak gini. Tuh lihat tuh. Tuh. Ini dibilang mirip. Ini namanya Queen Salman, penyanyi. Saya Queen Salman. Jangan ngaku-ngaku, Mbak. Jangan ngaku-ngaku, mau lihat ya, mau lihat. Enggak percaya. Udah, pokoknya ini adalah artis penyanyi cilik kesukaan saya. Jadi emang sengaja sini berdiri di sini ya. Tahu nggak adanya namanya siapa, tahu nggak? Saya tahu, tapi saya sukanya sama Queen Salman. Dia itu YouTuber juga. Queen Salman. Jadi makanya saya beli bantalnya. Ini adalah merchandise saya. Beli dan saya taruh di sini karena saya suka. Udah, Mbak, nanti ditabrak-tabrakin aja ini. Kasian ditabrak-tabrakin, orang udah penyanyi kesukaan kok ditabrak-tabrakin sama orang. Ini sayang fans, Mbak, bukan Mbak. Ya, bet itu aku. Itu di sana, berdiri di sana. Berdiri di belakangnya. Iya. Mbak, ini ya asal ngomong. Saya ini penyanyi cilik YouTuber Queen Salman. Mbak gak mau minta tanda tangan, gak mau foto bareng. Mbaknya halu pasti. Sabar ya Allah, sabar. YouTuber yang cantik, rambutnya panjang, rambutnya cantik. Udah. Emang saya gak cantik? Enggak marah-marah. Masa dari tadi ngomel-ngomel beli 5 ribu aja ngomel-ngomel. Udah, main aja, dimulai ya. Oke, silakan. Tadi udah bayar belum ya? Bayar belum ya? Udah. Jangan bohong. Tuh lihat sendiri di situ. Ada 10. Silakan. Caranya adalah nanti adiknya boleh tolong ya. Adiknya duduk di sini coba. Bukan maaf ini jalan enggak kuat, ini enggak berat, Anda kebesaran badan. Enggak. Saya sudah beli 2 tuh loh, 2 orang. Iya, yang satu dorong, yang satu duduk. Jadi mbaknya nanti ya, di sini kan tadi udah bayar 10.000. Kan saya mau main ini. Ya ini bongkar, peraturannya adalah nanti adiknya yang kecil ini adiknya boleh tolong adiknya duduk boleh. Nanti mbaknya berdiri, mbaknya dorong. Nanti membongkarnya itu maksudnya kenapa bom? Karena nanti ini mobil-mobilan ini akan nabrak ke bantal. Bom itu maksudnya bom. Boleh berdiri. Kan ini saya mau main dulu, kan 2 orang saya bayar tadi. Ya itu berdiri. Berdiri itu bayar 5.000 yang dorong, yang duduk bayar 5.000. Begitu caranya, Mbak. Enggak bisa. Sama Queen, semua lagu baru aku di mini album aku Hari Yang Indah udah bisa didengerin atau di streaming di YouTube Music, Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Langit Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya. Seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you. Muah. Bernyanyi bersama-sama. Belum tentu bisa ya. Bisa. Enggak. Tidak. Enggak mau. Itu banyak. Jangan ketawa marah. Itu bom bakar tuh pakai listrik di atas. Listrik. Pakai listrik di atas tuh sendiri di bawah.